Shin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza. Oke kan, di review kali ini saya mau bahas sesuatu yang fantastis lah. Ini benar-benar jarang dan baru kali ini ada di reviewer ter-Indonesia. Alah, sampai belepotan kata-kata saya. Oke, langsung aja, ini dia. No over Gato Tokyo Anesumi. Apaan sih itu, Gan? Apaan tuh? Box doang tuh? Hah? Bukan, Gan. Ini adalah Right Watch Over Quarter ya. Right Watch yang bisa nyanyi dan seset sama CD-nya si Over Quarter yang original, yaitu yang openingnya Kamen Rider Gio. Jadi boxnya seperti ini ya. Emang kalian pasti heran kan, boxnya kok seperti ini kan, bukan kayak DXDX yang ada gambarnya, yang ada warna-warni, bukan ya. Jadi ini seset si Right Watch Over Quarter ini dengan CD ya. Dan kita lihat kan di cover boxnya ini keren banget. Ini ada cap yang 20 tahun Kamen Rider Kicks, yang menandakan Heisei itu sudah berjalan 20 tahun. Dan ini ada, kalau dilihat sih ini ada tulisannya ya, Suta Sueyoshi Fit Isa ya, Over Quarter di sini ada tulisannya. Dan ini ada cap-cap dari alas kakinya si para Kamen Rider di era Heisei. Oke, langsung aja kita buka ya, Gan. Langsung aja kita buka. Oke. Jadi di dalamnya ini ada Right Watch Over Quarter-nya, dan juga di sini ada penampakan dari alas kaki para Kamen Rider di era Heisei ya. Ini saya cabut. Nah, ini Right Watch-nya. Right Watch-nya saya kesampingkan dulu ya. Saya mau lihat dulu isi di dalamnya. Ini box-nya keren loh ya. Ini box-nya bukan kayak dus-dus gitu, tapi kayak dus tapi ada dof-dofnya kayak dilapisin apa gitu ya. Jadi kayak eksklusif banget gitu. Terus kita lihat isi di dalamnya. Wow, ada ini loh. Ini ada si Suta Sueyoshi-nya ya. Ini ada si Suta Sueyoshi-nya. Oke. Keren juga ini, Wonder Hack. Oh, di belakangnya ini ada playlist-playlist ya. Dapam. Ya, apalah. Sampingkan. Di sini juga ada yang selebaran karton tadi, ini nggak ngerti bahasa Jepang pure ya. Di dalamnya ada lagi, nah ini dia Gan ya. Nah ini ada si covernya, si Over Quarter, Sutayoshi Fit Isa Over Quarter. Ini ada Kamen Rider Gio nya, colorful banget ya ini. Wow, keren banget loh. Terus kita lihat belakangnya, oh ini ada liriknya loh. Oh liriknya ini ya. Izumu zandame, are you ready? Atar sirkis juga, do are you lazy? Oke, keren-keren. Nah, di sini ada si dua penyanyinya ya, yang Suta Sueyoshi itu Fit Isa ya. Kalau kalian udah lihat MV-nya kan dua orang yang nyanyi ya, mantap jiwa. Oke, ini juga masih ada tim produsernya dan segala macem. Nanti saya bakalan lihat lebih jelasnya nanti ya di meja ini nih, di meja saya. Oke, lanjut lagi, ini ada apa lagi? Oh, ini CD-nya. Ini ada CD-nya. Siang Over Quarter Tokyo Amisumi. Oke, disknya seperti ini, dilungi dengan plastik mika ini. Ini mah gampang retak ya. Ini CD-nya ini cuman isinya kalau nggak salah dua lagu deh. Dua lagu, tiga lagu ya. Saya aja belum buka karena saya mau Right Watch-nya doang. Oke, kita berlanjut ke Right Watch-nya sekarang ya. Kalian pasti udah penasaran. Ini Right Watch-nya. Ini Right Watch Gio ya. Ini Right Watch Gio dengan edisi Over Quarter, sudah diplastikin, ada manualnya juga. Oke, ini dia Gan. Right Watch Over Quarter. Mantap loh, mantap loh. Ini kayak Right Watch Gio, tapi yang membedakan dengan Right Watch Gio adalah ininya ya. Ini kan ada logo Kamen, tapi ini ada tulisan Over Quarter. Sementara di sini ini kan 2019-nya. Di sini juga 2018, sorry. Ini juga ada 2018 tapi warna hijau ya. Oke, kalau diputer dua-duanya. Kalau diputer dua-duanya sama kok, muka Gio dua-duanya. Nah, seperti itu. Belakang sama, ini sama. Belakang juga sama. Lempengannya juga sama kok. Ininya juga sama. Ya, semua sama. Oke, langsung aja kita cobain si soundnya ya, seperti apa aja. Oke, siap kan? Pertama, Gio. Kedua, oke, pertama Rider, kedua adalah deskripsi Rider, dan yang ketiga kan biasanya Time Machine, tapi ini adalah lagu Over Quarter. Semoga nggak kena copyright ya ini. Penasaran kalian seperti apa? Siap bernyanyi kan? Oke, satu, dua, tiga. Now over Tokyo, Tokyo.
Wow. Lama juga ya. Lama juga ini lagunya, mantap jiwa. Bener kan lagunya Over Quarter. Oke, kita bandingkan dengan Right Watch Gio ya. Dari suara-suaranya, ini Right Watch Over Quarter, ini yang Gio ya. Nah, soundnya ya, kita bandingkan. Yang kedua kan, oke, untuk suara rider dan deskripsi rider benar-benar sama, nggak ada bedanya ya. Lanjut lagi, kalau kalian mau dengar sekali lagi yang Over Quarter ya. Sekali lagi, oke? Okay? Sekali lagi. Siap. Siap, Gan? Oke, mantap jiwa. Langsung aja, penasaran? Langsung kita cobain di Zico Driver pastinya ya, Gan. Oke, Gan, lanjut ke meja saya. Jadi kita mau lihat lebih dekatnya. Ini tadi ada ini ya. Nah, ini ada Suta Sueyoshi-nya. Ini ada Thanks Neo Best of Depam. Ya, segala macem lah. Ini nggak ngerti juga. Terus juga ini saya yang paling suka sih ininya ya. Ini ada si Gio-nya. Ini ada kayak color ini apa ya? Color chart gini ya. Keren banget, ini ada Gio-nya, ada tulisan Suta Sueyoshi Fit Isa Over Quarter. Kalau dibuka ini ada liriknya si Over Quarter, jadi kalian bisa nyanyi, tapi kalau yang ngerti bahasa Jepang aja ya. Over Quarter. Di sini ada dua penyanyinya. Oke, okay, mantap banget, keren banget, ganteng-ganteng banget ya. Walaupun ini mirip Omes. Dan juga di belakang ini produser-produsernya, di si belakang juga ada logo kamera Gio. Oh, ternyata ada dua track ya di dalam CD-nya. Pertama Over Quarter dan kedua adalah Over Quarter yang TV opening version, oke. Okay? Dan untuk CD-nya sih seperti ini aja sih ya. Untuk CD-nya sih seperti ini aja. Nah, saya pastikan ada di tempat yang aman. Dan untuk Right Watch-nya ini dia, Gan. Nah, ini penampakan lebih dekatnya buat Right Watch-nya. Di sini ada tulisan Over Quarter-nya, ini ada 2018. Kalau diputar sama sih muka Gio ya. Oke, okay, langsung cobain di Zico Driver ya, Gan. Oke, okay, siap ya, Gan. Hey, udah nyanyi, hey. Nanti copyright, hey. Oke. Okay. Hey, shoot. Oke, okay, sama aja ternyata ya, nggak ada beda-bedanya kalau finish time-nya. Finish time. Time break. Oke, okay, seperti itu ya. Sekarang saya mau masukin Gio Right Watch ya. Jadi ini Gio Right Watch, ini Over Quarter Right Watch. Siap. Oke. Okay. Jadi sama aja ya, Gan ya, kalau suaranya udah dimasukin Zico Driver ya. Nggak ada tiba-tiba nyanyi Over Quarter di belt gitu ya. Lagi lawan monster nanti sogonya joget, tiba-tiba kan gawat gitu ya. Yap, itulah dia, Gan, reviewnya buat DX Gio Right Watch Over Quarter version ya. Mantap jiwa. Ini harganya kalau kalian mau tahu seharga mungkin 700-800an ya. Dan special order di Jepang. Kalau nggak salah kemarin udah rame deh di Indonesia yang jualnya banyak.
Okay, saya bangga sekali bisa review ini buat kalian karena ini satu-satunya yang direview di Indonesia. Mantap jiwa, Right Watch-nya bisa nyanyi, nyanyi openingnya Gio yang keren banget lah, mantap jiwa lah ya. Tapi mungkin disayangkan kalau udah ditancepin ke Zico Driver, dia nggak bisa nyanyi lagi ya. Dia cuma bisa nyanyinya kalau dipencet-pencet seperti ini ya. Jadi kalau ditancepin di Zico Driver, suaranya sih sama-sama aja. Oke kan, segitu aja reviewnya. Ditunggu buat review-review saya yang lainnya, review-review yang unik pastinya cuma di channel YouTube Agan Reza. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagiin ke semua teman-teman yang suka Kamen Rider. Dan akhir kata, bye-bye!